Ini lagunya nggak harus yang ini ya, ngelawan-ngelawan gitu kan ya? Satu album mas, pokoknya mas. Waduh, digoni atenan. Apa ya? Mas Jeli ada request nggak lagu nyanyi apa? Jelas kita harus nyanyi lagu hidup. Ini nomor satu sih lagu hidup, sampai nomor 10 lagu baik mas. Kasihan ya nggak tahu harus dipaksa duduk dan nonton. Kayaknya ini semuanya yang ideologis mas. Oh. Fans kamu yang ideologis. Aku mending yang segini aja cukup aja, nggak usah ribuan. Kita ini manusia, yang dalam diam riuh, ragu dan tak mampu. Ada rahasia, tidak rahasia. Ada di sini, ada di situ, diseret-seret waktu. Kita berjalan saja masih terus berjalan, meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti. Dan kita tak juga rela tunduk pada jarak, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Kita berjalan saja masih selalu berjalan, meskipun kita tak kunjung tahu ujung jalan ini, dan kita tak juga akan terhenti selalu berjalan, dan kita tak juga akan terhenti selalu berjalan. Yang dalam riang ringkih, rumit dan terhimpit. Ada bahagia, tidak bahagia. Ada di sini, ada di sana, ditikam-tikam rasa. Kita berjalan saja masih terus berjalan, meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Kita berjalan saja masih selalu berjalan, meskipun kita tak kunjung tahu ujung jalan ini, dan kita tak juga akan terhenti selalu berjalan, dan kita tak juga akan terhenti selalu berjalan. Yeah.
Jadi artinya yang tumbuh di yang menghidup itu air sih pertama-tama. Kita juga berapa persen tubuh kita air ya? Wow, hubungannya, mana hubungannya Rabi? Oh ada, ada. Ada. Karena air makanya tubuh kita dikelola oleh privat, jangan. Enggak. Yang jelas kenapa air penting mungkin salah satunya dia jadi salah satu jurusan ya, bahkan sampai S3 itu ada jurusan air khusus gitu. Jadi penting lah berarti. Oh iya? Ya ada di, kalau gak salah geologi itu ada. Studi tentang air khusus. Kalau gak penting ngapain dipelajari. Tapi yang jelas di kehidupan sehari-hari ya dia sangat. Aku kayak pakar air ya. Air mata saya pakar. Asik. Langsung berebut pak, berebut. Dan satu lagi mas, yeah. Mas Danto juga aktif di bersama petani Pulau Progo berjuang mempertahankan ruang hidupnya. Sekarang, sekarang bolehlah disebutkan. Sekarang kondisinya gimana mas? Karena kan waktu udah cukup lama kan dari eksekusi yang yang bandara. Itu sekarang kondisinya. Aku terakhir lewat sih udah dibangun ya, mulai dibangun dengan masif gitu. Tapi teman-teman tetap mengapanjakan itu ya, bahwa ya itu gak bener gitu. Nah aku kalau ngomong data itu paling dodoran tapi bisa dikuping aja. Yang jelas karena aku main musik ya ikut mengapanjakan lewat musik. Terutama lewat laguku. Gitu sih, ya jelas nolak. Aku kalau bandara itu jadi juga gak mau aku naik pesawat dari situ, serius. Ya ini direkam ya, direkam. Mending dari Solo atau nggak usah naik pesawat dulu. Kalau harus keluar pulau kecuali mungkin harus naik pesawat ke Solo aja. Ya itu salah satu bentuk komitmen terhadap apa yang kita ini ya tidak sepakati ya. Salah satu perlawanan simboliknya bisa kayak gitu sebenarnya. Tapi nggak tahu teman-teman yang lain aku kurang paham. Kalau aku merasa harus melakukan itu aja. Selemah-lemahnya iman misalnya ya kalau perlawanan yang di level aksi kita sudah kalah, tapi ada untuk lain yang masih bisa dikerjakan. Kayaknya kan juga perhitungan bahayanya juga enggak bagus. Sangat enggak bagus. Terancam tsunami. Iya, sangat. Wong waktu sering-seringnya kesana gitu, sebelum isu bandara itu kan ada isu tambang pasir besi juga. Terus itu juga sering main kesana di lokasi petani-petani. Kalau berdiri agak, maksudnya di rumah warga aja kita kalau angin kenceng buang tuh. Kayak bayangkan, aku bayangin pesawat kalau turun gitu. Landing ya, landing merkuri ya, landing merkuri. Awas banget landing merkuri. Gitu sih. Jaraknya juga mirip kok, Jogja. Kulon Progo itu dengan Jogja Solo ya, Solo daerah mana, Boyolali itu kurang lebih sama kalau naik kereta gitu. Ya doakan aja aku rezekinya cukup, bisa beli pesawat sendiri. Amin. Ya, ya. Waduh, mendarat di mana bisa? Mendarat di hati. Kayak nggak nyambung ya dengan ininya ya, ruangnya gitu, obrolannya. Nyambung. Ini tak tonton lagi videonya pasti, waduh, nyesel aku. Bisa ngomong gitu. Nanti tak apa nih mas ya. Tak apa nih mas. Kok kamu udah
Yeah.
kan soalnya. Nah, 3, 4. Jika aku adalah cinta, aku hanya ingin cinta menjadi kupu-kupu. Salah kuncinya. Oh, agak grogi ya. Jadi bu.